Allah. Dapat untuk masa lagi saya menjemput ustazah untuk memulihkan ketakutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam petang-petang macam senyum. Nanti semua tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Allah kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini waktu petang recap 27 recap ni, masya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita pada hari ini yang menghadirkan dahan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita semua terutama sekali saya kepada LPM Masjid Al-Fidaus dan semua staff Masjid وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, masya Allah. Alhamdulillah kita dapat menghatamkan Al-Quran pada hari yang mulia ini 27 Rejab. Mudah-mudahan Allah terima segala pengamalan-pengamalan kita, insya Allah. Sebelum kita menutup majlis untuk menyambut azan maghrib, marilah sama-sama kita mendengar selawat sedikit yang disampaikan oleh kumpulan Nur Solihah. Mudah-mudahan mendapat ganjaran syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Love.
Jangan ingat tak, Cik Kasim tadi dah bilang korang ni semua pakai baju putih-putih ni malam-malam ni.